Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Puji tentunya beserta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya atas nikmat Allah lah sehingga kita melakukan berbagai macam aktivitas, berbagai macam pekerjaan, dan alhamdulillah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memberikan selawat kepada baginda kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, pengikut beliau yang setia hingga yaumul kiamat. Saudara-saudariku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mencoba untuk mengangkat tema yang berjudulkan kesombongan yang membinasakan. Ya, kesombongan yang membinasakan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita mengamati di dalam kehidupan ini, bahwasannya banyak orang-orang itu yang memiliki kesombongan karena jabatan yang ia miliki. Ada juga orang-orang yang sombong karena harta yang ia miliki. Dan ada juga orang memiliki kesombongan karena diberikan oleh Allah, yaitu berupa bentuk fisik yang subhanallah begitu sempurna. Jadi sejatinya semua apa-apa yang telah Allah berikan kepada dirinya, tentunya itu hanyalah titipan. Jadi jabatan, harta, fisik yang sempurna, ketahuilah semua itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas atau tidak sepatutnya untuk kita menyombongkan diri, ya. Dan ada lagi satu contoh, ya, yang paling parah dan termaksud juga kesombongan ini mungkin kita bisa jadi berada di dalamnya. Ya. Apa itu? Yaitu ketika kita menolak kebenaran. Ketika orang tidak mau dinasihati dan dia lebih merasa benar, dan itu musibah. Jadi itulah seyogianya menjadi introspeksi bagi diri kita. Apakah kita termasuk di dalamnya? Atau kita merasa bahwasannya ketika kita sudah berbeda aliran dengan orang lain, berbeda dengan kelompok-kelompok lain, sehingga kita terkadang untuk mengkecilkan mereka atau kita meremehkan, ah, kalau saya di kelompok ini lebih benar, antum punya itu kayaknya apa namanya, bertentangan. Itulah ketika kita merasa bahwasannya kelompok kita itu lebih benar, sehingga ketika orang-orang menasihati kita dan kita tidak mau, padahal itu disampaikan kebenaran. Artinya kalau ada ustaz-ustaz yang menyampaikan sesuatu, maka dengarkanlah, ambil sisi baiknya. Kalau memang antum tidak sepakat, maka tinggalkan. Oke? Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil ibrah, pelajaran dari suatu kisah, karena ini membahas tentang kesombongan, ya. Dan tentunya banyak juga kesombongan itu banyak untuk mencelakakan, ya. Banyak untuk mencelakakan manusia, juga menghinakan orang tersebut. Kenapa? Nah, kita ambil contoh seperti halnya Fir'aun, ya. Allah berikan, ya, suatu kelebihan kepada dirinya dan dia mempunyai jabatan pada masanya. Tetapi dengan angkuhnya, dengan sombongnya, sehingga ia menyamakan dirinya itu seperti Tuhan dan dia ingin disembah. Sehingga apa? Akhirnya Fir'aun tersebut ditenggelamkan di Laut Merah. Ada juga diceritakan bahwasannya dia ingin bertobat, tapi Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyumbat mulutnya agar tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kesombongan itu terkadang
mencelakakan seseorang sekaligus menghinakan. Seperti halnya juga si Korun. Nah, si Korun ini karena diberikan kelebihan berupa harta yang berlimpah, sehingga dengan angkuhnya, dengan kesombongannya, maka ia mengatakan, oh, ini kan karena hasil dari jerih payah saya. Tanpa dia mengira bahwasannya semua apa-apa yang telah diberikan itu hanyalah titipan. Hanyalah titipan dan tentunya tidak akan selama-lamanya untuk kita miliki. Akhirnya si Korun ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hartanya sendiri. Sehingga sampai kita kenal pada hari ini, kalau kita itu masih kecil waktu dulu, kalau orang masih kecil, kalau kita gali-gali itu tanah, biasa kita dapati, kita bilang harta Korun, kan? Harta Korun. Nah, itulah sampai kita kenal sampai saat ini. Jadi akhirnya si Korun tersebut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, karena itulah dari sikap kesombongan. Maka jadi ketika kita mempunyai rasa kesombongan pada diri ini, sejatinya itulah yang terkadang yang akan mencelakakan kita, bahkan menghinakan diri kita nanti. Itulah yang seharusnya mengintervensi diri kita. Secerdas apapun kita atau sepandai apapun kita, jangan pernah untuk kita gunakan ilmu kita, kecerdasan kita untuk berdebat dengan orang tua kita, ya. Dan ingat bahwasannya orang tualah yang dahulu mengajarkan antum berbicara. Maka tidak sepantasnya, tidak sepatutnya kalau ada seorang anak yang berdebat kepada orang tuanya karena dia sudah merasa bahwasannya dia lebih berilmu. Dan ini adalah musibah. Jadi saudara-saudariku yang tentunya kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Rasulullah SAW beliau mengatakan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan. Terdapat kesombongan tidak akan masuk surga. Jadi para sahabat mengatakan, ya Rabbana, bagaimana kalau orang yang mereka memakai pakaian bagus dan sandal bagus? Maka Rasul mengatakan itu bukanlah suatu kesombongan, akan tetapi sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan yang dimaksud dengan kesombongan di sini adalah ketika ia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah. Jadi saudara-saudariku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, memasuki surga saja, sedangkan mencium bau surga saja dia tidak akan mendapatkan, apalagi mau masuk surga. Jadi itulah yang akan menimpahkan seseorang ketika di dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi. Itulah disebutkan dalam suatu hadis. Ketika kesombongan ada pada diri seseorang, maka ketahuilah dia tidak akan mencium yang namanya bau surga, apalagi memasuki daripada surga tersebut. Jadi untuk sebagai muhasabah, untuk menjadi introspeksi, jangan sampai kita berada di dalamnya tersebut, ya, termasuk dari golongan tersebut seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, ya. Atau ketika kita diberikan kelebihan berupa fisik yang sempurna, sehingga kita meremehkan orang-orang yang diberikan oleh Allah kekurangan, ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan, sehingga kita merendahkan orang lain. Padahal semua apapun yang kita miliki, tentunya semua itu hanya titipan. Maka tidak pantas atau tidak sepatutnya kita menyombongkan apa yang ada pada diri kita. Jadi jabatan, harta, fisik yang begitu sempurna, tidak pantas untuk kita sombongkan, ya? Karena sejatinya semua apapun yang kita miliki hanyalah bersifat sementara. Barakallahu fiik, saudaraku Ali Abin. Jadi itu
untuk banyak kita bermuhasabah diri, merendahkan diri, tentunya mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Teruslah untuk kita merendah diri sampai tidak ada seorang pun yang dapat merendahkanmu. Ya. Jadilah orang-orang yang seperti halnya padi, semakin kita itu berilmu, justru kita semakin menunduk, bukan untuk menampilkan kesombongan ada pada diri kita. Sehingga apalagi kita mempunyai ilmu, ya, sehingga kita mendebat orang-orang yang belum mengetahui ilmu agama, sehingga kita dengan lancangnya, dengan gampangnya bahasa sekarang itu, sehingga kita menghujat orang, itu bahaya dia. Jadi untuk bagaimana kita terus bermuhasabah diri, sejatinya dahulu juga kita juga belum mengetahui apa-apa, hanya saja Allah amanakan, Allah titipkan kita ilmu yang luar biasa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyombongkan diri kita. Karena sejatinya kesombongan itulah yang terkadang untuk mencelakakan seseorang juga menghinakan. Barakallahu fiik, semoga apa yang izin muslim sampaikan kepada antum semua dapat memberikan manfaat sehingga bisa untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya Izin Muslim pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.